Alhamdulillah, pada lebaran ternyata burung perkutut di Kulon Progo semakin banyak penggemar. Ketahui Bapak pemerintah daerah pun juga sudah mulai memperhatikan masalah keberadaan burung perkutut di Kulon Progo. Ternyata sekarang diberikan fasilitas bisa dimanfaatkan di dalam hari ulang tahun Kulon Progo nanti pada bulan Oktober dengan nama Lomba Perkutut Bupati Kap. Selamat jumpa para pemirsa. Saat ini saya berada di penangkaran burung perkutut di Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, di belakang saya ini burung-burung perkutut, kualitas ternak, juga kualitas untuk lomba. Sementara itu dari pengamatan saya, burung-burung yang ada memang difokuskan untuk usaha burung perkutut hingga lebih maju lagi. Nah, para pemirsa, ayo ikuti peternakannya siapa. Saya akan berjumpa langsung dengan beliau, Bapak Kasidi, pemilik dari PAM. Ya, ikuti saya. Siang, Pak. Selamat siang. Ya, ini kok banyak burung-burung perkutut, Pak Niko. Ya. Sambut dan guna materi, Pak. Mulai Januari 2018 sampai okay. Sekarang. Oh, oke. Okay. Berarti baru berapa tahun, Pak Mio? Ya, 3 tahun lah berjalan. Baru 3 tahun. Lebih sedikit. Oh, ya, lebih sedikit. Berbicara burung, Pak Niko, untuk mengembangkan itu bagaimana awal-awal dari pengembangan burung perkutut, karena di Kulon Progo ini bisa dibilang belum begitu banyak. Tapi ya, Bapak kayaknya malah pensiunan yang semangatnya pol. Nah, ya, saya awalnya itu diajak teman, jadi diajak melihat burung perkutut. Akhirnya saya itu pecinta burung perkutut. Ternyata lama-kelamaan kok nggak ada perkembangan yang bagus, masalah penghasilan juga nggak ada, malah justru cuma makani memberikan makanan terus. Ternyata setelah saya mengikuti teman saya awalnya itu punya burung perkutut, beli itu dua ekor oh, Pak. Satu pasang. Terus itu pada bulan Desember 2017. Ya. Terus kemudian saya melihat dan melihat di tempat teman saya itu, burungnya kok banyak sekali ini ya. Saya tanya berbagai macam tekniknya. Bagaimana, saya sendiri belum tahu sama sekali Pak waktu itu. Terus saya akhirnya dengan jawaban-jawaban mereka saya serap, saya bikin kandang satu unit ini isi 3 kandang pertama kali itu pada Januari 2018. Dalam pengembangan burung perkutut tidak harus banyak dulu, seperti hanya yang disampaikan Pak ini
memulai baru sepasang, sehingga sekarang sudah mengembang lalu 5. Jadi 25 pasang. Ya, sekarang menjadi 25 pasang. 25 pasang. Pak, dari kegiatan penangkaran ini sudah menelurkan prestasi berapa, Pak? Dalam lomba maksudnya ya, Pak ya. Dalam lomba itu saya sudah mengeluarkan prestasi untuk kering saya itu sudah 3 kali, Pak. 3 kali prestasi. Ya, 3 kali prestasi. Ya. Nah, itu ya itu namanya rezeki enggak mesti ya, Pak ya. Ya, baru 3 kali itu saja lah. Tapi kebetulan teman-teman atau orang-orang baru yang belum saya kenal pada datang ke sini. Relasi baru diambil pertukar. Ya, ada relasi-relasi baru. Ini apa kebutuhan itu? Berarti ada tambahan income, Pak, selain Bapak sebagai pensiunan, Pak? Alhamdulillah, Pak. Mulai tahun 2020, kira-kira bulan mulai bulan Agustus itu, sampai sekarang itu ya rata-rata ada tambahan. Nah, kecil sekali, Pak, malu ya. Nah, cuma 3 juta lah. Wah, pemirsa. Beliau, Pak Kasidi, meski telah pensiun, tapi hasilnya cukup lumayan. Kira-kira tambahannya dari uang pensiun sama anak perbukut bisa menambah kegiatannya semakin masif. Itu bagi Anda yang pensiun. Terima kasih, masih menarik untuk kita bahas hari ini, mengupas tentang hobi Bapak yang menjadi penangkar juga pelomba yang mendapatkan income dari hobi burung perbukut, Pak. Berbicara tentang apa yang burung perbukut, Pak? Saking budi mawon, Pak. Saya itu ada yang belum impor, ada. Ada yang impor. Ada yang impor, pemirsa. Ini meskipun di Kulodo agak pinggir bandara, tapi juga punya belum impor. Tentu ada kombinasi, Pak. Iya. Ya. Apa saja, Pak, dari impor itu? Nama lokal, Jawa Timur, siapa? Iya. Ini langsung dari Thailand, Pak. Langsung di kawan teman saya Pak Kristianto dari Jakarta itu yang relasi ya kawan lah gitu. Bukan itu yang relasi itu satu pasang itu yang import, lalu yang materi itu dari media kawan dari sana Mas Wawan itu dari Klaten, terus ada yang dari Warna Agung, Tasikmalaya, ya itu. Intinya dari berbagai wilayah ini ya, Pak? Dari berbagai wilayah, ada Warna Agung, ada Peta, Peta di Jakarta itu. Jadi Pak pengembangannya ini semakin ini ya, Pak? Variatif, hidup-hidupnya. Ya, ingin memperbarui begitu, Pak. Oke, pemirsa, saya akan tanyakan lagi. Pertama adalah bagaimana dengan awal-awal yang ditekuni dan karena sudah mengembang dari sebab, kemudian berapa nilai daripada satu pasang atau satu ekor untuk yang impor, berapa, Pak? Satu pasang per kutut itu saya beli 17.500. Wah, pemirsa, ternyata burung per kutut kalau mau berkualitas itu harus yang nilainya tidak hanya ratusan ribu, tapi justru mencapai 2 juta. Nek tuku mesti rada mudah gitu ya, Pak. Nah, ini. Nek tuku dikit murah. Murah ya, hasilnya nanti kurang bagus. Nah, seperti itu para pemirsa. Anda bagi yang kritik, jangan sungkan-sungkan untuk membeli burung yang terbaik materi untuk pengembangan ke depan. Oke, pemirsa, ikuti saya untuk melihat PAM yang ada di tempat Pak Kasidi di Kulon Progo, Yogyakarta. Ayo kita lihat tangannya. Ya, oke, pemirsa, ini kandang-kandang yang dari depan ini sudah tertata dengan rupa. Kandangnya kandang yang profesional dan terbuat dari aluminium ataupun bahan yang tidak dimakan rakyat itu ya, Pak. Iya, betul. Coba kan ya. Ini Pak. Ini Pak.
dari berbagai burung yang ada ini, Pak. Burung yang favorit wonten pundi, Pak? Menika. Ada di kandang. Ada baruangrem. Oke, pemirsa, masih menarik untuk kita bahas hari ini tentang penangkaran burung perkutut. Bagaimana tip breeding burung perkutut agar bisa menghasilkan? Ayo kita simak video Pak Basuki. Tip breeding burung perkutut agar berhasil, kita kesung dulu. Aduh. Pertama, apa kandangnya, apa induknya, apa modalnya, Pak? Kalau modal itu ya cuma pendukung, tapi yang terutama kandang itu harus memenuhi persyaratan. Kandang ada persyaratan. Kemudian yang paling utama lagi dari burung itu sendiri. Jadi materi dari burung itu harus burung-burung yang berkualitas, Pak. Jadi untuk menjodohkan burung itu tidak mudah. Perlu ketekunan, Pak. Ya, perlu ketekunan, perlu kita amati setiap saat, karena kalau menjodohkan kadang-kadang tarung, jadi ya berantem. Kita awasin mereka berantem sampai babak belur. Nah, itu tip menjodohkan agar tidak tarung. Nah, ini awalnya harus burung itu dijejerkan di atas sekatannya seperti ini, sini dan sini. Kandang ini kan ini. Ini betinanya, sini jantannya, atau kebalikannya. Terus nanti kalau sudah kelihatan rukun baru dilepas dari kandang. Itu sejak muda atau sudah dewasa? Paling bagus itu kalau sejak muda, kira-kira umur 3 bulan itu sudah dimasukkan satu apa terbidak kandang itu, jejeran, tapi harus jejer. Tapi kalau nanti itu kan itu pakai waktu yang sangat lama, Pak. Nah, setelah berumur 6 bulan jadikan satu. Setelah 6 bulan baru dijodohkan. Ya, nanti kira-kira kandang. Umur 8 bulan mereka sudah. Itu sudah ditentukan jantan betina, Pak? Iya, sudah ditentukan betina dan jantannya. Oke, pemirsa, ini ada pengalaman tip menarik. Tadi sudah disampaikan, breeding burung itu pertama yang harus dijalankan adalah punya kandang dulu, kemudian kualitas untuk yang harus yang lebih baik. Iya, jadi bibitnya itu harus bibit benar-benar bibit unggul. Jadi bisa unggulan ya, jangan dipakai nanti nggak laku suaranya. Nilai jualnya rendah itu ya, Pak? Ya, kalau kan nilai jualnya rendah paling-paling jual rompet. Jadi... Nah, kalau bagus sama bagus kan, insya Allah itu akan menghasilkan bagus. Bahkan mungkin akan jadi apa ya, akan lebih bagus daripada induknya. Mungkin karena mbah-mbahnya dulu itu memang sudah juara. Saya memang ambilnya dari situ. Pemirsa, saya sama beliaunya Bapak Kasiki ini membahas tentang breeding burung perkutut yang telah tadi diuraikan. Nah, di depan saya ini saya juga pegang piala yang pernah diraih pada tahun 2019. Ini di Sawalan Cup tahun 2019. Berarti ini sebelum masa pandemi. Nah, saya akan mengupas sedikit tentang kejuaraan. Pak, ini banyak prestasi yang Bapak raih di belakang ini, ada puluhan piala. Kesan Bapak pertama kali meraih prestasi, semangatnya kados pundi? Aduh, Pak, saya benar-benar sangat luar biasa sekali. Nanti saya seakan-akan itu meledak begitu, Pak. Tadi saya mungkin meledak karena itu saya baru saja sebagai pemula kok sudah dapat mengajukan burung untuk ikut lomba kok, lalu bisa meraih walaupun hanya 207 107 waktu itu, tapi kan dari banyak burung itu saya bangga sekali, Pak. Luar biasa. Baru perdana langsung bisa prestasi, Pak. Iya, baru sekali itu saya maju dapat nomor gitu. Apakah langsung meraih prestasi dengan meraih predikat burung-burung baru itu akan berpengaruh terhadap nilai jual produk atau mungkin nama? Betul, Pak. Betul. Jadi setelah saya mendapat ini, saya ya tidak semudah itu, Pak.
tetap memerlukan perjalanan waktu. Setelah saya memiliki burung yang bernama, saya kasih nama Sasa. Oh, itu pertama Pak, burung Sasa Pak? Enggak, itu sudah sekian kalinya. 2019 ya. Ya bukan pertama, tapi itu sudah peranakan yang keberapa itu. Saya lupa. Itu selama 1 tahun lomba itu liga, itu saya mendapatkan peringkat ke-6. Liga DIY. Ya, tapi liga DIY itu yang mengikuti ya juga Jawa Tengah itu. Itu saya sudah luar biasa dari peringkat ke-6 selama 1 tahun. Mulai dari itu burung saya baru mulai lagi. Muncar terus ya Pak ya, sampai hari ini. Ya pemirsa, pertama kali meraih prestasi Pak Kasti langsung meledak full. Ya, tetapi ini juga membuat semangat beliaunya dalam pengembangan burung perkutut Pak. Iya. Berbicara harga Pak, mungkin selama ini meraih prestasi itu kan sudah berkali-kali menjadi hal biasa Pak, atau menjadi semangat baru. Pernah menjual berapa Pak? Karena bisa membuat support pada teman-teman yang ingin mengembangkan burung perkutut. Ya, ini karena harga itu adalah anu Pak. Jadi saya masih membedakan dipakai untuk teman sendiri dari lingkup kalangan sendiri, itu saya bikin murah saja sekitar 700, 500, tapi saya juga jual yang harga 3 juta. Sementara tertinggi sudah. Ya, 3 juta. Nah, kalau lebih bagus mesti lebih dari itu tuh Pak? Ya, lebih lagi dari itu. Jadi para pemirsa, bagi Anda yang kepengen breeding burung perkutut, Pak Kasiti yang ada di Pariam Pak ya, ya, di Wonogo ini bisa menjadi bagian tujuan Anda untuk mengembangkannya. Tentu dalam breeding tidak sekedar breeding, tapi memang dikembangkan secara serius dan mampu menghasilkan apa yang seperti dijanjikan oleh Pak Kasiti. Breeding perkutut sudah Bapak jalankan mulai dari awal satu pasang sampai puluhan hingga meraih prestasi, bahkan sampai di breeding agar berhasil sudah Bapak kembangkan. Harapan Bapak apa sih ini? Sudah pensiunan, sudah punya penghasilan, tapi jiwa mudanya Bapak masih terlihat, masih bisa patut ditiru gitu Pak. Terus pun kancani pun semangat mulai lah. Saya cuma berharap ya para muda-muda itu ya, itu juga bisa mengikuti jejak saya untuk berusaha memelihara burung perkutut, di samping melestarikan, kita juga memelihara itu akan ada hasilnya. Ternyata saya atur saya ternyata bisa juga perkutut. Karena hasil dari anak-anak perkutut itu. Nah, terus harapan saya ke depan, karena saya bisa lebih bagus, kandangnya akan saya bikin lebih baik dan sangat mudah-mudahan doa dari kawan-kawan dan dukungan dari teman-teman nanti saya bisa untuk membuat tempat tutup yang lebih nyaman, terus teman-teman juga bisa mengisi dan burung itu kalau bagi saya laku 3 juta itu sudah alhamdulillah. Ternyata nanti kok ya ada yang mau kepada burung sekecil itu kayu 3 juta. Oh. Saya tidak mengano apa, tidak berpikir ke karena sebelumnya itu kok tahu-tahu. Ya monggo. Ya, artinya para pemirsa dalam pengembangan burung perkutut ini, satu menurut dari pemaparan ini pertama harus hobi, yang kedua serius, yang ketiga jangan sungkan-sungkan untuk berinovasi Pak. Kemudian membangun visi untuk membangun burung ya Pak. Ya, yang jelas itu dalam kita beternak itu harus kita selalu berusaha untuk lebih baik lagi. Bagaimana kita belajar dari buku, belajar dari
dapat melihat YouTube dan sebagainya itu juga menambah pengetahuan, Pak. Untuk teman-teman jangan sungkan-sungkan itu, karena dikatakan mudah-mudah tapi dikatakan sulit juga sulit. Mudah-mudahan walaupun sulit tetap bisa mengatasi kesulitan itu dan akan menghasilkan yang terbaik, bisa menambah ekonomi keluarga nantinya, ya harapan kan itu, Pak. Oke, pemirsa, setelah tahu tentang tip yang diberikan oleh Pak Nasir ini, itu ini sebuah gambaran di mana usaha itu harus dijalani dengan serius dan menjadi bagian dari kegiatan, harus ada semacam pelestarian, melestarikan, tidak sekedar profit oriented ya, Pak, tapi ada pelestarian sehingga ke depan bisa aman, banyak relasi untuk mengembangkan burung-burung yang ada ya. Maka saya punya harapan kalau teman-teman ingin memelihara burung tersebut ya harus belajarlah kepada yang lebih tahu, yang lebih profesional seperti saya sendiri. Sebenarnya belum apa-apanya, Pak. Saya sih ini dengan ya sedikit ada kelonggaran dari bapak-bapak yang berwenang itu membantu usaha bapak memberikan informasi. Semoga kabar ini memberikan inspirasi buat para pemirsa yang ada di rumah maupun di mana-mana untuk selalu apa ya mengembangkan hobinya secara sehat. Terima kasih kembali, Pak. Saya juga sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kalian undang. Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat.